guys, di video kali ini saya akan merakit power amplifier kelas D D105 Pro dual feedback dan full fitur ya. Ada fitur OCP, input limiter, DC protection, speaker delay, LED indikator panel, input balance, dan DCO setting. Untuk input balance nya ini bisa dimode on balance ya dengan menjumper J3, dan limiternya juga bisa di bypass di jumper J2 limiter. Jika J2 disambung maka limiter akan aktif dan sebaliknya ya. Skema ini desain aslinya oleh Bapak Kartino Srodipo. Saya gambar ulang di ECEDA karena saya terbiasa menggunakan aplikasi ini. Dan berikut PCB layout yang saya desain. Ini saya desain semaksimal mungkin supaya semua komponen bekerja dengan semestinya. Di bagian top layer terdapat label komponen yang harus diisi komponen sesuai yang tertera. Di bagian bottom layer terdapat label yang sesuai dengan skema, jadi lebih mudah untuk menentukan komponen jika terjadi trouble atau melakukan revisi atau upgrade komponen. Jadi saya akan lebih mudah menyebutkan labelnya di bagian bawah PCB. Desain kapasitor dan resistor yang ukurannya beda ini bisa lebih fleksibel ya, karena saya tambahkan lubang untuk menyesuaikan ukuran komponennya atau pitch dari kaki komponennya. Saya akan cetak PCB-nya di jlcpcb.com. Untuk cara cetak PCB di jlcpcb.com bisa simak video berikut ini. Pertama-tama kunjungi situs jlcpcb.com, kemudian login atau daftar dahulu jika belum punya akun di sini ya. Lalu klik order now, setelah itu muncul halaman baru lagi. Kemudian klik add your Gerber file, pilih file Gerbernya dan klik dua kali. Tunggu file Gerbernya di upload. Oke, setelah selesai upload maka akan tampil file PCB layoutnya. Ini tampak atas dan ini tampak bawah. Kemudian pilih opsi PCB nya, ini untuk dimensi sudah terisi otomatis. Kemudian layarnya juga sudah terisi otomatis. Di JLCPCB juga sudah tersedia warna masking ungu. Yang harganya sama dengan warna hijau. Ini sangat murah ya dibanding situs cetak PCB yang lain. Ini kalau sudah oke, kemudian klik save to cart. Kemudian selesaikan pembayarannya di halaman selanjutnya. PCB sudah datang dari JLCPCB. Ini saya cetak tipis untuk pengetesan saja ya. Saya cetak tebalnya 1,2 mm. Nantinya untuk pemasaran, kit ini akan dicetak standar 1,6 mm. Bagi teman-teman yang ingin beli kit ini, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa beli kit langsung jadi PCB saja atau paketan DIY, yaitu PCB plus komponen komplit yang belum tersolder. Oke, lanjut lagi ke perakitan. Seperti biasanya, pasang komponen sesuai label yang tertera pada PCB. Kalau teman-teman beli kit DIY atau paket solder sendiri, komponen pasti sudah berkualitas, jadi nggak perlu khawatir nantinya bisa bunyi atau enggak gara-gara kualitas komponennya. Yang penting tidak keliru pemasangannya, pasti power amplifier ini akan bunyi dan bisa maksimal. Mungkin komponennya ada yang sedikit berbeda, komponen akan dikirim sesuai stok dan dipastikan berkualitas. Dan mungkin PCB yang dikirim juga akan berbeda warnanya saja ya, layout tetap sama dengan yang saya desain.
Warna PCB akan dikirim sesuai stok, bisa hijau, biru, merah, kuning, hitam, putih, atau ungu. Untuk IC-nya, saya pasangi soket biar lebih mudah nyopot masangnya. Saya pasang LED langsung ke PCB. Apabila teman-teman ingin menambahkan LED di box panel, LED yang ada di PCB ini wajib dilepas ya. Kemudian bisa dipasangi soket untuk pemasangannya ke box amplifier. Untuk ersannya bisa dipasang 2 kali 10 kilo ohm di paralel ya, atau bisa menggunakan satu resistor 6K8. Kalau saya lebih suka di paralel seperti ini, tapi menghabiskan lebih banyak resistor. Untuk LCR0202, di PCB awal ini terdapat kesalahan di pin LED-nya ya, karena library yang ada di ECEDA yang saya pakai ya. Tapi sudah saya tandai pin LED plus dan minnya. Jadi teman-teman kalau pengen buat sendiri LCR-nya, ini akan lebih mudah ya. Dan di next PCB akan saya rubah letak pin sesuai komponen LCR0202. Sementara ini pin LCR-nya saya pindah dahulu. Untuk relay bisa menggunakan model kodok atau relay 8 pin seperti ini. Untuk core-nya bisa menggunakan single core, sudah cukup ya. Dengan seri MS157060 strip 2. Core dengan diameter 4 cm ini saya lilit dengan kawat diameter 1 mm 2 rangkap. Teman-teman bisa menggunakan satu buah 1,2 mm sampai 2 mm. Semakin besar diameter kawatnya, semakin susah untuk melilitnya ya. Dikarenakan semakin kaku ya kalau lebih besar diameternya. Kalau menggunakan satu kawat, 1,2 mm saja sudah cukup, atau 1,5 mm sudah bagus ya. Ini dililit sebanyak 19 kali lilit. Mendapatkan nilai induktansi 33 mikrohenry. Untuk bottom solder max-nya, ini bisa ditambah timah supaya lebih bagus untuk memperkuat jalurnya. Tapi yang bagian saya tandai tidak perlu diberi timah lagi ya, karena HASL yang dari JLC PCB sudah cukup untuk memperkuat jalurnya. Teman-teman bisa tambahkan kabel tis untuk mengikat induktor supaya tidak goyang ya. Di sini sudah saya beri lubang untuk kabel tisnya. Lanjut pasang IC. Pasang IC dual op amp TL072, kemudian TL071, CD4049 dan IC driver MOSFET IR2110. Pasang sekring 5x 20 mm. Bisa menggunakan sekring 10 sampai 15 ampere. Kemudian pasang MOSFET-nya. MOSFET 2 biji saja sudah cukup ya. MOSFET yang saya gunakan ini IRFP 260. Kalau pengen upgrade di 120 volt DC bisa menggunakan MOSFET IRFP 4242. Dan beberapa komponen lainnya yang perlu diganti, nanti saya buatkan video untuk upgrade di 120 volt DC CT. Lanjut kita pasangkan heatsink. Untuk heatsinknya di video ini saya menggunakan plat aluminium dengan tebal 4 mm. Karena nanti saya akan menggunakan di box 1U supaya lebih pendek ya dimensinya. Dan ini sudah sangat cukup heatsink seukuran ini ya. Kit amplifier ini sudah jadi dan siap untuk dites. Lanjut kita tes amplifiernya.
Untuk power supply, saya menggunakan SMPS produknya Silentech. Satu kit SMPS ini bisa digunakan untuk 2 kit amplifier di 1x5 Pro double feedback ini. Tegangan untuk main supply-nya di 90 volt DC CT. SMPS ini juga sudah dilengkapi tegangan ekstra untuk bias kelas D 12 volt dan juga ada ekstra 24 volt CT. Bagi teman-teman yang kepengen beli SMPS ini, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Kita pasangkan kabel ke amplifier. Pasang kabel untuk main supply dan juga tegangan bias. Jangan sampai terbalik ya, pasang kutubnya. Untuk tes awal, saya akan tes suaranya dahulu menggunakan speaker 15 inch dan tweeter. Kemudian saya pasangkan oskiloskop di terminal output untuk melihat sinyal keluarannya. Untuk input saya menggunakan unbalance, jadi J3 ini saya jumper. Kemudian pasang potensio. Ini potensio mono bisa menggunakan 10 kilo sampai 50 kilo ohm. Kita nyalakan dahulu amplifiernya. LED OCP akan menyala sebentar dan mati ya. Begitu juga LED protect akan menyala sebentar dan mati, dan ketika mati relay speaker akan aktif. Lanjut kita tes suaranya. Untuk input langsung saya pasang ke soundcard laptop dan sudah saya mainkan musik. Link untuk musik tesnya bisa teman-teman kunjungi di deskripsi. Suaranya sangat enak ya, bassnya empuk gak terlalu over dan clarity mid high nya lebih menonjol ya. Kit ini sangat cocok digunakan untuk low, low mid atau mid, bisa digunakan untuk 2 buah speaker 15 inch. Selanjutnya kita tes load amplifier ini berapa daya keluarannya ya, dengan menggunakan beban dummy load di 8 dan 4 ohm. Kita ganti dahulu bebannya menggunakan resistor dummy load. Untuk tes awal,
dummy load saya set di 8 ohm. Kemudian saya pasang tang ampere untuk melihat arus keluaran dan voltmeter AC untuk melihat tegangan keluaran. Untuk inputnya saya injek dari audio generator dengan frekuensi 100 Hz. Langsung saja kita gas volumenya berapa tegangan dan arus yang didapat di 8 ohm. Tegangan dan arus yang didapat di 8 ohm yaitu 59,54 volt dengan arus 7,13 ampere. Jadi total dayanya 424 watt RMS di 8 ohm ya. Lanjut kita ubah dummy load-nya di 4 ohm. Berapa daya yang didapat di 4 ohm dengan supply 90 volt DC CT. Kita gas lagi volumenya. Tegangan dan arus yang didapat di 4 ohm yaitu 57,37 volt dengan arus 14,03 ampere. Jadi total dayanya di 4 ohm yaitu 804 watt RMS. Wattnya lebih besar ya daripada kelas D di 4x5 yang pernah saya buat. Daya tersebut sudah sangat cocok untuk digunakan speaker low atau low mid dan bisa maksimal digunakan untuk outdoor ya. Jika teman-teman tertarik dengan amplifier ini, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Oke, sekian video perakitan dan pengetesan amplifier D1x5 Pro Dual Feedback. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.